Pemimpin selalu dibutuhkan untuk menentukan arah tujuan. Kepemimpinan selalu menjadi kepentingan yang utama untuk kita bisa menggapai tujuan yang diinginkan. Karena itulah, tiap pemimpin harus menjadi pemimpin yang bisa dilihat, dirasakan, diukur. Dia harus bisa diuji dan tahan uji, sehingga dengan demikian ia menunjukkan kelasnya dalam kehidupan. Semua orang bisa duduk di kursi kepemimpinan, tetapi tidak semua orang bermental pemimpin. Kursi bisa dijual beli, tapi pemimpin dalam jiwa kepemimpinan tak mungkin terbeli. Ia punya sikap dan harga diri. Ia akan mundur jika gagal. Berhasil menjadi keharusan baginya. Pemimpin sejati, pemimpin yang bisa diuji, pemimpin yang terukur. Tapi pemimpin karbitan hanya cinta kursi, tanpa pernah bermental pemimpin dalam tiap tindakan. Itu akan menjadi sangat menyedihkan. Biarlah tiap orang mengukur dirinya, pemimpinkah dia atau bukan. Biar tiap orang belajar untuk menghakimi dirinya sendiri, layakkah dia atau tidak untuk disebut sebagai seorang pemimpin dalam kepemimpinan yang dijalankannya. Kiranya kita masih punya hati nurani yang tersisa untuk membedah diri dan menemukan posisi. Apakah saya ada di tempat yang semestinya? Itu akan membawa kita pada hidup yang bernilai tinggi, karena jelas posisinya, jelas nilainya. Selamat mengukur diri sebagai seorang pemimpin di hidup ini. Bersama saya, Bigman Sirait.